Hi guys, welcome back to our vlog Sky Family TV. Ini kita udah ada di 777 Bed and Breakfast. Ini mau makan malam dulu. Tadi udah check-in. Kita tadi habis pergi dari Lembang Park Zoo. Nah, kita nginepnya di sini. So far sih aku ngerasa nyaman ya sama hotelnya karena dari proses check-innya juga tadi gampang. Dan letak hotelnya juga ini di tengah kota, nggak jauh dari sini, kurang lebih 15 menit lah ke PVJ atau ke IP. Ini kita lagi makan di coffee shopnya, namanya 7 Grams. Dan emang masuk banget temanya. Kita emang sengaja pilih hotel kalau misal ke Bandung nih, yang tematik, yang unik, yang Instagramable banget. Kayak dulu kita juga pernah review salah satu hotel di Bandung. Ini linknya ada di atas sini nih, namanya Cottonwood Bed and Breakfast. Kalian bisa cek deh. Di sini menunya juga disesuaikan sama temanya, dia ada western food juga. Tadi kita pesen chicken garden blue sama minumnya healthy drink lah, jus. Nanti kita cobain rasanya kayak gimana. Hotel ini tuh unik banget ya, dia tematik banget. Nah, temanya di sini tuh retro klasik gitu. Jadi kamar sama restorannya tuh bener-bener disesuaiin gaya-gayanya retro gitu. Tadi di lobinya juga ada beberapa barang kayak mesin tik, terus TV. Nah, itu ada klasik briefcase. Banget. Ada briefcase juga, itu klasik banget. Dan ini restorannya, tempat duduknya, ornamen-ornamennya tuh klasik banget, retro abis. Industrial juga ya. Dan untuk kamarnya di sini juga ada beberapa tipe kayak retro king sama twin dan ada vintage king sama twinnya juga. Kita kebetulan ambil yang tipe vintage paling besar di sini, vintage king ya. Itu harganya kalau tadi kita lihat pas waktu check in 425. Tapi kebetulan aku ordernya di Traveloka. Terus lagi ada harga spesial potongan. Jadi aku bayarnya cuma Rp389.000. Termasuk breakfast ya? Iya. Suruh milih ya? Udah termasuk breakfast dan breakfastnya itu suruh milih. Dia ada nasi goreng, ada mie goreng, ada sandwich, sama omelet. Nah, kita pilih tuh nanti untuk makannya kita di restoran ini. Dan kita ambil mau yang jam berapa, jadi ada jam-jamnya supaya mungkin gak rame juga kali ya dibagi gitu tamunya. Karena hari ini kan long weekend, biasanya katanya kamarnya full. Oke, kita makan dulu dan aku pakai masker karena ada beberapa tamu di dalam. Okay. Jadi tetap pakai masker ya. Oke. A few moments later. Jadi kita nostalgia dulu ya, ini mau ke PVJ. PVJ. Jalanan gimana? Aman terkendali? Lancar. Kalau dari IP cuma 5 menit, kalau ke PVJ dari 777 itu 15 menitan lah ya. Mau bobo? Ceci mau bobo aja? Mau ke mall atau mau bobo? Mau ke mall. Mau ke mall? Ya. Tapi nggak boleh nakal ya di mall ya. Oke? Okay? Ya apa? Ceci ngantuk banget makanya. Bobo aja. Oke, okay, let's go, bilang. Oke, okay, let's go. Mari kita masuk sekarang, masuk PVJ kayak antri Dufan. Day 2.
perbatasan ini. Tuh, ini kan perbatasan ini. Ini gula gak? Jadi kita udah beberes, packing, mandi, dan kita mau menuju ke destinasi berikutnya di Bandung. Kebetulan kita ngambil memang long weekend, jadi 3 hari 2 malam. Overall, 777 bed and breakfast recommended banget. Dan banyak tempat nongkrongnya, banyak tempat sandalable banget. Buat foto-foto, buat santai hangout. Kopi-kopi. Kopi-kopi, cocok banget. Paling minusnya yaitu tangga aja, karena di sini nggak ada lift, jadi mungkin kalau misalnya pilih alternatifnya di sini, lebih baik bawa backpack sih. Wifi-nya juga bagus, channel TV-nya juga komplit, kamarnya juga nyaman, so overall kita rekomend banget buat teman-teman yang mau merasakan pengalaman berbeda untuk nginap di akomodasi di Bandung. Nah ini boleh dipilih atau juga kayak kata Bud yang udah diinfoin sebelumnya. Oke, okay. So guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami supaya mendukung channel kami juga. Jangan lupa like dan di-share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and we see you guys on the next video. Bye-bye. Bye-bye.